Kamu setuju nggak kalau ada yang bilang begini? Orang yang beruntung atau bernasib baik adalah orang yang memiliki profesi sesuai dengan hobinya. Ya, memiliki hobi sekaligus menjadi profesinya. Aku sih setuju banget. Menjalankan sesuatu yang rutin itu pasti ada jenuhnya. Apalagi kalau hal tersebut adalah sesuatu yang tidak kita cintai. Selama kurang lebih 10 tahun, aku mengenal dan banyak belajar dari salah satu pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Dan hari ini, aku akan mengunjungi salah satu lini usahanya, yaitu hotel dan resort yang keren banget, yang berada di Tatar Parahyangan. Halo guys, selamat pagi. Sama Om Indra nih. Balik lagi di channel dia deh, hotel. Emotional, damn it. Jadi cerita adventure. Kali ini aku dalam perjalanan menuju Garut. Aku akan berkunjung ke bos aku, mentor aku, dan dia ini punya satu hotel atau villa di Garut yang katanya sekarang ini menjadi salah satu yang terbesar. Itu namanya Cahaya Villa. Pernah dengar nggak, teman-teman? Ya. Cuman sayangnya memang nggak sama JJ, sama Mama Herni ya. Pengen banget sebenarnya aku ajak JJ. Cuma nggak apa-apa, nanti next time mungkin aku akan tetap ajakin JJ sama Mama Herni ke sini. Cuman sekarang ini karena kesempatannya ada di depan mata nih di saat ini gitu ya. Dan kita harus bikin konten juga lah. Ya, konten udah lama nggak bikin kan? Banyak yang kangen gitu ya. Jadi aku akan review dulu buat teman-teman kamarnya seperti apa, kondisinya seperti apa, kenapa dibilang paling besar, kenapa dibilang bagus, fasilitasnya apa aja dan lain-lain. Ikutin terus ya. Kita masuk. Di sebelah kirinya itu adalah full garden. Gorden maksudnya, dengan satu set sofa single, ada dua. Kemudian di sampingnya ini ada kasur seperti ini. Kemudian di depannya ini ada minibar, ada kaca lagi. Berikut kettle, minuman, air mineral, dan lain-lain seperti begini. Kemudian di depan kasur ini ada TV yang cukup besar. Dan ke sebelah sini ada ruang untuk lemari seperti begini. Sama-sama yang di ujung. Kemudian di sini ini adalah toiletnya. Dan toiletnya ini sudah meliputi kolam rendam seperti begitu. Kamar yang tadi aku review adalah tipe suite villa. Nah, di Cahaya Villa ini terdapat villa dan kamar. Untuk villa dan kamarnya sendiri pun terdiri dari beberapa tipe. Cahaya Villa yang baru beroperasi selama 4 tahun ini rupanya cukup menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan Garut dan Jakarta. Terbukti dengan okupansi yang hampir 100% di setiap weekend dan peak season. Ada tamu yang menceritakan harus booking bahkan dari beberapa minggu sebelumnya. Cahaya Villa dan hotel ini berada di Jalan Cipanas Garut, terletak di kaki Gunung Guntur dan memiliki sumber air panas alami yang dialiri ke setiap kamar dan 3 kolam renangnya yang besar banget. Memiliki fasilitas family spa, tempat gym atau fitness, dan areal hijau serta kolam buatan yang tertata sangat apik. Jadi di lokasi ini, itu ada di belakang Cahaya Villa, itu lagi dibangun lagi 100 kamar dan kolam renang rekreasi yang besar banget guys, gitu ya. Mungkin dalam waktu dekat, ini kan video tayang kurang lebih di bulan Februari sekarang nih teman-teman. Nah nanti katanya pas lagi puasa atau lebaran di tahun ini tuh bakal buka gitu, menurut cerita dari teman-teman di sini atau dari si bos gitu ya. Pokoknya bakal gede banget tempatnya,
parkiran mobil juga lagi dibangun sampai berapa tingkat ke atas nih. Ya, tuh. Itu buat parkiran mobil semua. Ini di belakang kolamnya yang tadi aku kasih lihat juga, gitu kan. Terus ini 100 kamar ya, kalau nggak salah. Ini bangunan ini 100 kamar tambahan gitu. Gitu. Jadi lagi nemenin dulu ke sini, lihat-lihat situasi di sini. Kita sekarang udah ada di depan kamar. Oke, ini dia. Terang ya. Capek banget. Halo kok. Ya. Meanwhile in our universe. Aku keluar lagi sendirian, diajakin berenang di kolam hotel ya. Aduh gelap nih. Dan karena kameranya lagi di cas, jadi aku pakai handphone aja. Sorry kalau vertikal. Mendingan gini ya. Gini aja deh. Jadi aku mau berenang dulu, santai-santai dulu, kemudian makan malam, kemudian istirahat. Aduh, ini seger banget teman-teman. Jadi karena Garut itu kan memang terkenal dengan banyak gunung-gunung yang masih aktif ya. Aku nggak tahu sih ada hubungannya sama masih aktif atau enggak, cuman yang jelas kan di daerah kompleks Jalan Cipanas Baru ini, yaitu di depannya itu kan namanya Gunung Guntur. Aduh, sampai gelap nih. Ya, jadi a few moments later. Nah, ini kan terang, ya kan? Ya, jadi lanjut ya. Jadi karena memang Gunung Guntur, sebenarnya pengusaha-pengusaha atau hotel-hotel di sini itu, enggak, meskipun enggak semua ya, cuman Cahaya Villa salah satunya, itu dia ngambil sumber air panas itu langsung dari gunung gitu. Jadi nggak tahu kenapa memang, aduh, relax banget gitu. Karena memang udah capek banget juga. Jadi begitu masuk ke dalam air panas tuh, badan tuh langsung relax banget gitu. Gitu. Ya, udah beres. Cukup ngeregangin, merelekan otot. Sekarang mau mandi dulu, terus mungkin mau istirahat langsung karena besok masih ada yang harus dibahas, diberesin dulu. Gitu ya. Aduh, ranjang sebesar gini. Tapi bobonya sendirian. Apalagi ya infonya ya. Ya itu aja sih pokoknya. Jadi besok aja pagi-pagi saat sarapan aku akan kasih lihat pemandangan Gunung Guntur di lantai paling atas tempat sarapan pagi. Mudah-mudahan pencahayaannya bagus, sinar matahari bagus, jadi terlihat sempurna atau terlihat maksimal pemandangannya, seperti itu ya. Oke, tidur dulu ya. Selamat pagi guys, sarapan dulu hari ini. Tidurnya enak banget, dapat voucher. Kita lihat kafenya seperti apa ya, apa restonya maksudnya, yang ada di lantai paling atas. Cuacanya masih mendung gitu. Tadi sempat ada sinar matahari sebentar pagi-pagi jam berapa itu? Jam 7 kurang lebih ya, sekarang jam 8 gitu. Nanti setelah sarapan ketemu lagi pagi, ketemu lagi untuk ke bagian construction site ke belakang, terus ngobrol-ngobrol lagi di sana. Jadi di lantai 3, di lantai paling atas ini, itu ada dua, satu resto,
resto apa gitu namanya nanti ya. Nah, aku kasih di keterangan ya. Satu lagi itu adalah Cafe Guntur, yaitu sebelahnya. Dan di sini itu smoking area. Selesai sarapan, mau langsung ngopi-ngopi dulu di sini sambil menikmati Gunung Guntur. Pemandangannya keren banget karena kafenya ini berada persis di kaki Gunung Guntur. Nih, kopinya. Terus buat sarapannya recommend banget, enak banget, aku suka banget. Pilihan-pilihan menunya mulai dari selera Nusantara, macam-macam lontong kari, bubur ayam, makanan ciri khas Garut, sampai ke masakan Eropa, masakan kids meal atau sarapan untuk anak-anak, dari mulai apa itu koko crunchy gitu ya, kayak cereal gitu. Saladnya juga lengkap menurut aku, buah-buahan ada, cake ada, roti ada, kopi, segala jenis minuman. Ini semuanya standarnya sudah memenuhi standar buffet breakfast bintang 4 atau bintang 5 kalau menurut aku, seperti itu. Dan masakannya enak banget. Pengen banget sebenarnya ngajakin Mama Herin dan JJ ke sini karena tempatnya tuh memang cocok banget buat family guys gitu ya di sini ya. Tapi mudah-mudahan nanti deh ke depannya, karena JJ kan lagi sekolah sekarang dan ini hari biasa gitu kan. Jadi nggak bisa. Tapi sudah nggak apa-apa deh. Nanti aku pasti bakal ajak JJ dan Mama Herin ke sini ya. Oke, buat teman-teman yang pengen ke sini, untuk harga, harga kan akan berubah-berubah. Jadi aku nggak akan terlalu banyak infokan di description box juga. Cuman yang jelas langsung kontak aja ke Instagramnya Cahaya Villa Garut ya kalau nggak salah namanya, nanti itu ada gitu di description box. Harga untuk kamar hotel sekitar berapa ratus ribu, 500 sampai 700 lah kurang lebih gitu ya. Kalau untuk kamar villa, villanya itu kurang lebih sekitar sejutaan gitu, kurang lebih segitulah. Nah, cuman nanti cek aja karena harga berubah-berubah dan promonya banyak banget kalau di sini gitu. Itu aja untuk video selanjutnya, nanti aku akan kasih lihat karena aku suka banget waktu aku mengunjungi proses pembuatan penggilingan semen untuk coran di belakang situ. Aku lihat dan itu bagus banget pada saat dimasukin ke dalam molennya dan lain-lain gitu, dan aku akan bikinin videonya gitu. Untuk selanjutnya itu yang mudah-mudahan terkejar waktunya ya. Oke, mudah-mudahan terhibur, mudah-mudahan cukup informasinya. Jangan lupa berikan like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Aduh, panjang sebentar.